Pemirsa, Anda masih bersama kami di Realita. Sakit hati kerap diremehkan dan dihina membuat seorang pemuda di Bintan, Riau, gelap mata hingga tega membunuh temannya. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di kepala. Lurus, jangan mutar-mutar. Aparat Polsek Bintan, Riau meringkus pelaku pembunuhan di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Diketahui pelaku ERA alias R, 32 tahun, telah melakukan penganiayaan karena cemburu dan sakit hati kepada korban yang tak lain rekannya. Selain itu, korban juga kerap meremehkan dan menghina pelaku. Dibakar emosi, pelaku pun menganiaya korban yang tengah duduk hingga tersungkur dan tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di kepala. Masalah pribadi dengan korban. TSK mendengar Cindy menyanyi lagu yang sering dinyanyikan saat bersama TSK, yang membuat TSK ingin karaoke dan joget dengan Cindy. Namun saat itu Cindy menolak ajakan TSK, kemudian korban menegur TSK. Namun TSK tidak terima dengan perkataan korban sehingga membuat TSK tersinggung dan emosi serta langsung melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara atau hukuman mati.